Hari ini waktunya untuk tes lagi kekuatan dari sebuah rod atau joran. Tes awal dari sebuah produk joran. Oke, kita angkat Daido Pagani Pro Solid. Ikutin terus. Ya teman-teman, yang pertama saya coba satu buah batako dulu ya. Kita cek dulu berapa beratnya. Sepertinya sih 2,5 kilo. Nah, ini ya. Lebih dekat 2,5 kilo teman-teman ya. Satu buah batako ya. Percobaan pertama 2,5 kilo. Keangkat ya teman-teman, 5 kilo. Kelihatan keangkat ya. Dengan mudahnya Daido Pagani Pro Solid 5 kilo. Percobaan ketiga, tes dumbbell 7 kilo Daido Pagani Pro Solid, teman-teman. Oke, bismillah. Sayangnya yang nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Hari ini waktunya untuk tes lagi kekuatan dari sebuah rod atau joran. Di video sebelumnya saya pernah untuk review unboxing dari salah satu rod, yaitu Daido Pagani Pro Solid. Nah, sekarang waktunya untuk saya mengetes angkat beban ya, menggunakan berat beban seperti biasa. Nanti ada satu buah dumbbell dan beberapa batako ya, dengan berat nanti bervariasi ya, mungkin dari yang kecil dulu yang 2 kilo, 5 kilo, 7 kilo, sampai 10 kilo mungkin ya. Nah, kalau dari klaim dari Daido-nya di sini max powernya adalah 16 kilo. Sama seperti Manta, sama seperti Genesis Pro Solid juga. Nah, apakah dia mampu juga untuk mengangkat paling enggak terakhir di Manta bisa hampir 10 kilo. Nah, apakah dia mampu ini Pagani? Kalau dari bahan blanknya sama ya. Sama nih, fiber solid. Oke, saya menggunakan tali PE6. Nanti akan saya tali, saya angkat sampai berapa maksimalnya. Jadi ini cuman test drive aja ya teman-teman ya. Bukan hasil final. Hasil final nanti adalah ketika benar-benar teman-teman di lapangan, di spot mancing, ketika fight dengan ikan gede ya. Ini cuman test drive aja. Kalau misalkan dia nanti mampu 10 kilo, berarti ikan yang beratnya di bawah 10 kilo masih keangkat. Itu aja ya teman-teman, untuk apa namanya, gambaran aja gitu ya, untuk apa namanya, tes awal dari sebuah produk joran. Oke, kita angkat Daido Pagani Pro Solid. Ikutin terus ya teman-teman. Yang pertama saya coba satu buah batako dulu ya. Kita cek dulu berapa beratnya. Sepertinya sih 2,5 kilo. Nah, ini ya, lebih dekat 2,5 kilo teman-teman ya. Satu buah batako ya. Percobaan pertama 2,5 kilo. Kita mulai tes pertama dengan berat beban 2,5 kilo Daido Pagani Pro Solid. Bismillah. Keangkat ya teman-teman, dengan mudahnya Daido Pagani Pro Solid 2,5 kilo. Dengan mudahnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tes kedua. Kita tambahin beban menjadi 5 kilo ya. Ikutin terus. Percobaan kedua dengan berat beban 5 kilo. Saya tes dulu ya teman-teman. Nih, bisa mendekat ke sini. Ya, 5 kilo. Ya, 5,3 ya. Sekarang kita tes. Oke, sekarang kita tes. Kita mulai ya teman-teman. Oke, 5 kilo Daido Pagani Pro Solid. Oke, bismillah. Keangkat ya teman-teman, 5 kilo. Kelihatan keangkat ya. Dengan mudahnya Daido Pagani Pro Solid 5 kilo. Ya. Oke, cukup. Saya nggak kuat.
Kita lakukan tes ketiga menggunakan dumbbell beratnya 7 kilo ya. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Percobaan ketiga menggunakan dumbbell seberat 7 kilo. Ini ya, 7 kilo. 7 kilo ya. Kita tes. Oke. Percobaan ketiga, tes dumbbell 7 kilo Daido Pagani Pro Solid, teman-teman. Oke, bismillah. Ya, keangkat ya teman-teman, 7 kilo Daido Pagani Pro Solid. Cukup ya, sudah keangkat. Sayangnya yang nggak kuat. Saya sudahi dulu aja ya teman-teman ya, karena sayangnya nggak kuat. Jadi tadi terakhir di dumbbell 7 kilo. Nah, dumbbell 7 kilo dia masih keangkat. Harusnya kalau saya tambahin lagi mungkin sekitar hampir 10 kilo ya, seperti di Daido Manta, harusnya dia sama, masih sama-sama kuat ya. Itu ya teman-teman, terbukti Daido Pagani memang mantul ya, secara kekuatan sama dengan Manta dan Genesis Pro Solid. Saya rekomendasikan untuk fight dengan ikan-ikan monster ya. Ya di bawah 10 kilo ya, di bawah 10 kilo masih mampu lah ini ya, Pagani Pro Solid. Secara dia fiber solid memang tahan banting lah ya, secara kekuatan, secara power memang diakui. Tapi kalau secara lifting power, kenyamanan memang masih kurang ya. Tapi kalau secara betot-betotan, kuat-kuatan memang diakui fiber solid ya. Gitu aja dulu teman-teman, bagi teman-teman yang berminat dengan Daido Pagani Pro Solid atau mau beli, silahkan cek di link pembelian, ada di kolom deskripsi di bawah, silahkan dikunjungin. Ada beberapa link online shop di situ ya. Bagi yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, video mancing koboi yang pastinya akan lebih keren-keren lagi, dan yang pasti yang penting mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.